Ya, Tribuners, saat ini saya berada di objek wisata Waterboom Polewali. Di sini Waterboom ini menyediakan berbagai sarana permainan, baik itu bagi anak-anak, permandian kolam renang dan perseluncuran, serta terdapat wahana flying fox bagi anak-anak dan orang dewasa. Seperti ini wahananya, Tribuners, dapat kita saksikan flying foxnya. Sebentar lagi akan meluncur, ada dua orang anak di sana, Tribuners, dapat kita saksikan. Ini berada di Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Nah, seperti ini wahana anunya, kolam renangnya, dan peseluncurannya ada di sebelah sana. Ini kolam renang dewasa. Dan ini peseluncuran di waterboomnya. Dan ini wahana flying foxnya. Sana jembatan apa itu, Pak? Jembatan gantung. Oh, bisa dilalui itu? Bisa, Pak. Oh, yang lewat sana di? Iya, lewat sini, Pak. Namanya. Oh. Kalau flying foxnya ada Nana yang terjun? Ya, ada, Pak. Nggak, mana? Ada orang sana, Pak. Oh, iya. Ada orang ke sini sekarang. Sampai di sini nanti ujungnya di? Oh. Berapa meter ini flying foxnya, Pak? 100 meter. Kalau jembatan gantungnya berapa meter panjangnya? Nggak tahu ini, Pak. Tanya apa sih yang itu? Ya, Tribuners, seperti ini suasana di Flying Fox di Waterboom. Tingginya 6 meter. Oh, panjangnya? Panjang 100. 100 meter. Oh. Berarti anu di apa sebuah foto juga di? Iya, foto. Oh. Ya, Tribuners, dapat informasikan di sana ada jembatan gantung ya, untuk sebuah foto. Tinggi 6 meter, panjang 100 meter. Jembatan gantungnya seperti ini, Tribuners, dapat kita saksikan. Saat ini kita menunggu pengunjung yang hendak flying fox. Ya, Tribuners, kita akan melihat tangganya di sana. Sejak kapan dibuat ini, Pak? Ya. Sejak kapan dibuat? Berapa? 2000 berapa kemarin ini? Oh, 2020. Ya, 22. Oh, 2022. Iya. Tahun kemarin gini nih. Ya, Tribuners, kita akan melihat flying fox dari pengunjung, salah satu pengunjung. Sedang meluncur. Panjang flying fox di Waterboom ini 100 meter. Ini outbound. Ini. Berapa panjangnya nih jembatan kan tuh, Pak? Sana. Panjangnya berapa itu? Oh, 100. Oh. Oh,
Jembatan gantung ini panjangnya 100 meter. Tempat swafoto yang menarik juga. Itu aulanya. Ah, ini aula. Iya. Aulanya itu ada dua macam, aula kecil yang aula besar. Oh, ini boxnya tadi. Iya, itu naiknya di situ. Kalau tribuner dapat kita saksikan salah satu pengunjung yang sedang flying fox. 100 meter. Ini dia tribuner flying fox sepanjang 100 meter di waterboom Polowali. Ya, tribuner demikian sempat saya laporkan di waterboom Polowali. Saya pamit undur diri.